Oke guys, ini aku mau nyodrek cuman uangnya tinggal 5.000. Lainnya dompetnya dibawa Om Irul semua. Aku mau ngisi 5.000. Kita lihat reaksinya Mbak sama mas-masnya yang di pom bensin, boleh nggak ya ngisi 5.000? Ayo ikuti terus videonya Onti Elia. Itu dia, kita mau nyodrek tam kargo dari Maestro yang coklat itu guys di depan. Tara. Oke guys, kita isi 5.000 ya. Tapi diem-diem. Isi 5.000. Aku soalnya duitnya digawa bojoku kok, bensinnya pas nggak dari 5.000. Tak apa-apa ya mas? Dari nol ya? Tak apa-apa ya. Tapi apa dinek mogok jane aku ini mas, 5.000 tok ini. Hah? Sun mas. Hey. Cuma ngisi 5.000, nggak nambah. Stripnya nggak nambah guys. Tapi kalian lihat nggak ekspresinya mas, ya cuman pakai masker ya. Cuman tadi yang kelihatan tuh yang pakai motor yang depannya itu langsung liatin aku, ngisi kok 5.000 gitu. Aku juga sebenarnya agak malu. Oke guys, itu ada ini Mas Dewi-nya Mbak Devi. Kita kan nanti mau nyodrek sang maestro guys. Kita parkir samping maestro. Ya. Kidul ya? Kurang. Oh. Halo Mas Dwi. Ya, iya, ya. Mbak Devi mana? Tidur. Bangunin ya, apa? Oke. Ya, bangunin ya. Yuk, kita bangunin yuk. Aku deg-degan juga guys, bawa kunci Hino, maestronya Mbak Devi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Devinya tidur. Ayo naik yuk. Ba. Bangunin Mbak Devi. Guys ini. Kerepotin Mbak Devi. Ba, Mbak Devi. Mbak Devi itu tadi agak migrain guys. Pusing. Ba. Di mana ini? Aduh, ini di Penundan, Mbak. Selamat datang di Alas Roban. Oh gitu. Udah minum obat belum Mbak? Jadi lapar aku ini, belum tidur. Ayo makan yuk. Jadi iya nih, bangunkan oleh aku. Set 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 set.
Wah, kira-kira pantas nggak guys kalau aku bawa ini kayak Mbak Devi, ini keren banget nih. Ladies, bawanya truk gede. Keren banget. Gak ada tandingannya. Sebentar, Mbak Devinya biar ngumpulin nyawa dulu, kan? Ngumpulin nyawa dulu, soalnya baru bangun tidur dia. Jadi orang bingung ini bangun tidur. Lama banget ya ketemu. Minal Aidin Wal Faizin dulu ya. Ya, ya ampun, Minal Aidin. Aduh, maaf lahir batin ya Mbak Devi ya. Mungkin baru bangun tidur jadi ngeblank ya. Adem di sini enak.